Berikut perakiraan cuaca BMKG di Pulau Flores dan Lembata pada Jumat, 26 April 2024. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat dari cerah berawan hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai dari cerah hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Borong, Kabupaten Manggarai Timur dari cerah hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Embai, Kabupaten Nagekio Ari cerah hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Bajawa, Kabupaten Ngada dari cerah hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Ende, Kabupaten Ende dari cerah hingga hujan ringan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Maumere, Kabupaten Sika dari cerah hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur dari cerah hingga berawan. BMKG merilis perakiraan cuaca di Kota Lewoleba, Kabupaten Lembata dari cerah hingga berawan. BMKG merilis peringatan dini gelombang tinggi di Indonesia dari tanggal 26 April, 27 April 2024. Tinggi gelombang 1,25 hingga 1,5 meter berpeluang terjadi di Samudra Hindia Selatan Sumba Sabu. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!